polisi atas dugaan pencemaran lingkungan, PT Millennium Laundry di Bekasi, Jawa Barat hari ini berhenti beroperasi. Polisi telah memeriksa 5 saksi termasuk pemilik usaha yang kini terancam hukuman 3 tahun penjara. PT Millennium Laundry, perusahaan di Kota Bekasi yang diduga mencemari lingkungan dengan limbah industri ini berhenti beroperasi. Selain pabrik yang telah disegel, 5 orang saksi tengah dimintai keterangan termasuk pemilik usaha. Polisi juga telah mengambil sampel limbah untuk bahan penyelidikan. Pas saya ke pabrik laundry begitu limbahnya hitam pekat, saya pun sempat marah juga dengan Pak Lurah waktu itu saya datang. Nah, Pak Lurah menjelaskan ke saya, ya tutup aja kalau begitu. Gitu. Nah, akhirnya elah sama wali kota langsung menindaklanjuti. Gitu. Sebelumnya pabrik laundry di Pangkalan 3 Bantar Gebang Kota Bekasi ini digerebek polisi Rabu sore kemarin. Penggerebekan atas laporan ratusan warga yang resah atas limbah yang mencemari lingkungan selama 2 tahun terakhir. Di dalam pabrik, petugas menyisir instalasi pengolahan air limbah yang diduga tidak memiliki standar operasional. Perusahaan juga diduga tidak memiliki izin dan melanggar hak cipta merek. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews.